Saya Ana. Umur 32 tahun. Apa umur dah 7 tahun dah. Oh. Okey. Lepas bersalin yang 7 tahun tu, kita akib macam mana? Cantik tak? Okeylah, tapi dia macam kadang-kadang dia lewat juga, kadang-kadang dia macam tak teratur. Dia ambil pil perancang ke, injection perancang ke lepas anak pertama? Tak ada, je sendiri je. Oh, okey. Ada tak ikhtiar apa-apa untuk peroleh zuriat yang kedua ni? Ada macam-macam lah doktor. Semua saya cuba dah, tapi tak ada. Tak ada apa orang kata? Sama je, tak ada apa-apa pun. Macam mana terdetik nak try FFT? Oh, masa tu saya tengok FP. Tu saya tengok macam ramai je berjaya. Lepas tu macam cakap dengan husband, boleh tak nak try ni? Mana tahu ada rezeki, dia kata tak apalah kita try dulu. Tu yang try tu nak masuk 5 box. Oh, alhamdulillah. Okey. Bila kita bangun tidur je segar, tak adalah stres sangat. Lepas tu macam mana kita haid pun dah okey dah. Dia macam dah cycle balik, dia on time je, tak pernah ni lah. Sekarang lepas minum sesuai FFT. Usia kandungan berapa minggu sekarang? 5 week. 5 minggu berapa hari lah, macam tu lah, 5 minggu 2 hari. Oh, alhamdulillah. Dah buka buku pink tak? Belum lagi. Sebab tak scan lagi doktor. Oh. Minggu depan baru scan. Okey. Tanya-tanya. Dah start mabuk ke mabuk? Terima kasih doktor. Okey. Dia malam je. Malam sebelum tidur tu dia mabuk. Oh. Jangan apa, jangan biarkan perut kosong lah. Kena apa, kerap makan tapi kuantiti sikit. Berterima kasih lah kat doktor dengan tim. Tak sangka pula dapat rezeki baby untuk tahun ni. Nah, tapi puan juga usaha dari puan juga. Kita cuma bantu je. Tanya-tanya. Ada tu ke? Terima kasih doktor. Ada benda betul yang lifestyle yang Puan Yana berubah ke baru-baru ni? Kurang stres ke apa ke? Apa, ada tak perubahan? Yelah, dia macam tu lah doktor, kurang stres. Dia macam okey lah, dia macam biasa. FP je macam tak ada. Lagi-lagi sekarang kan PKP. Aduh. Faham. Okey. Kita doakan semoga kandungan yang dibawa membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. Amin. Kukut ada. Amin. Terima kasih doktor. Kukut ada nak share tips apa-apa lagi ke? Kukut apa yang ada tips selain daripada FFT ke? Boleh share. So, saya ni amalkan kisuri juga. Buat? Buat sendiri ya, rebus eh? Rebus. Macam mana? Berapa biji sekali rebus? Dia macam beli 2 biji, rebus lah dia. Lepas tu minum berapa cawan sehari? Dia kadang-kadang ni, saya minum 4 sudu je, 4 sudu pagi, lepas sebelum tidur 4 sudu malam. Buat zuriat tu suami minum tak ke awak je seorang? Tak ada, saya je. Okey. Good tips. Kalau yang FP tu Yana seorang lah minum. Memang Yana seorang yang minum. Okey. Dia tak minum susu. Okey, terbaik. Okey. Banyak. Terima kasih sudi live. Hai, sudi share Zoom. Boleh saya share? Okey. Boleh, kita tak salah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sampai sini dululah. Okey. Okey, doktor. Assalamualaikum. Salam.